Halo semuanya, salam sehat. Menjalani protokol kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan di masa pandemi saat ini. Yang pertama adalah isi tes siaga COVID. Apa saja isinya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah tas belanja lipat. Tas belanja ini digunakan jika sewaktu-waktu akan berbelanja pada saat pulang dari tempat kerja. Baju ganti pribadi digunakan pada saat pulang kerja agar tidak terkontaminasi saat sampai di rumah. Alat ibadah pribadi untuk mengurangi resiko kontaminasi penggunaan alat ibadah secara bersama. Botol minum untuk mengurangi penggunaan alat minum secara bersamaan. Bekal makanan membawa bekal dari rumah untuk mengurangi terjadinya kontaminasi virus jika membeli makanan dari luar. Alat makan pribadi yang terdiri dari sendok dan garpu untuk meminimalisir penggunaan alat makan secara bersama. Tisu basah untuk membersihkan area tempat kerja. Tisu kering untuk membersihkan tangan setelah mencuci tangan atau membersihkan alat makan setelah dicuci. Disinfektan untuk membersihkan area yang lebih luas seperti meja, kursi, atau gagang pintu. Hand sanitizer digunakan setelah menyentuh lingkungan dan ketika tidak ada tempat untuk mencuci tangan. Sabun digunakan untuk mandi atau membersihkan badan jika akan pulang dari tempat kerja. Multivitamin untuk meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh. Masker cadangan, karena rekomendasi penggunaan masker maksimal 4 jam, lebih dari itu harus diganti. Tak lupa juga kantong untuk masker bekas. Dan gunakan pelindung mata. Persiapan ketika berangkat kerja. Menggunakan pakaian lengan panjang atau jaket. Tidak lupa menggunakan masker atau sarung tangan untuk menghindari menyentuh bagian wajah. Upayakan tidak memakai transportasi umum ya, dan pastikan dalam kondisi sehat. Ketika sampai di tempat kerja, gunakan siku atau gunakan sensor untuk menekan bubble lift. Tetaplah untuk menjaga jarak di dalam lift. Dan saling membelakangi antar pengguna di dalam lift. Ketika akan memasuki area kerja, pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer telah menyentuh fasilitas umum. Kemudian, sebelum bekerja, pastikan untuk berganti pakaian terlebih dahulu dan tetap menggunakan masker. Dan ketika bertemu dengan teman kantor, biasakan tidak berjabat tangan ya. Sebelum akan memulai bekerja, pastikan untuk membersihkan meja kerja terlebih dahulu, seperti telepon, keyboard, mouse, dan lainnya menggunakan disinfektan. Jangan lupa tetap jaga jarak ya. Instalasi KISI telah berupaya dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku agar seluruh karyawan tetap bekerja secara aman, nyaman, tetap mengutamakan keselamatan pasien. Ayo lindungi diri kita, kerabat dan keluarga, serta pasien kita dengan adaptasi kebiasaan baru. Patuhi, jalani. Sehat Indonesiaku, sehat dimulai dari diri kita.